Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa terindah barangkali di Sumatera Barat, dan ini juga terpilih salah satu desa terindah ya di dunia. Kata kunci keindahan di sini lebih kepada naturalnya. Ya, bonjong-bonjong rumah, kemudian masjid, kesederhanaan, gotong royong. Saya baru saja berjumpa dengan salah satu penduduk yang bawa tas. Saya tanya mau kemana? Makan siang. Di mana? Di saung di tengah sawahnya sendiri. Nah, itu juga bagian daripada rasa keindahan yang mereka miliki, saya lihat. Selain anak-anak yang terbiasa mandi namanya di tapian, di namanya apa, pancuran, yang mereka yakini sejak kecil memang memberikan keberkahan. Tapi menarik, mereka harus pakai basahan sejak kecil. Saya tadi lihat nggak ada anak yang telanjang. Tapi ada juga mungkin ya masih pakai celana dalam aja, yang cowok. Jadi kesimpulan saya, keindahan itu berangkat sebetulnya dari hati si penduduk, kalau menurut saya. Sebab di sini nggak ada rekayasa ingin menjadi yang terindah, muluk-muluk. Semuanya natural. Ya, ada kafe. Di sini misalnya teh, daun kopi misalnya. Juga sesuatu yang mereka nikmati sehari-hari. Pelajaran pentingnya sih menurut saya, kebersamaan memelihara keindahan yang merupakan aset kearifan yang kita punya, dan itu dikomunikasikan dari generasi ke generasi, dan komunikasi itu memang harus juga kepada mayoritas penduduk setempat. Nah, saat ini menjelang sholat asar, saya berada di samping Masjid Taqwa Gugwa, desa terindah Nagari Pariangan. Ya, selamat menikmati keindahan jiwa yang telah dianugerahkan oleh Allahul Jamil, Yuhibbul Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.